Good morning, selamat pagi, welcome back again with my channel New Dimension. Cukupnya cara simple bikin roti bakar pakai ceplon. Buat sarapan ini cuma 2-5 menit sudah jadi temennya ngopi. Yang disiapkan pertama dulu pisang dulu ya. Kita pakai pisang kepok ya, ini sedikit tawar biar nanti ngeblend rasanya dengan coklatnya. Potong sesuai selera ya, terserah. Kita sisihkan dulu ya. Baru kita gunakan roti tawar. Ini cepat dan praktis. Selain itu banyak kalorinya. Sesuai selera ya, kalau suka manis bisa dibanyakin lagi. Terakhir kasih coklat. Roti pisang coklat bakar sudah jadi. Oke, selamat menikmati sambil ngopi ya. Thank you, selamat mencoba.